Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awan Ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Gigi Ahmad. Okey, hari ini berapa hari bulan? Hari 13 Januari. 13 Januari hari Isnin. Hari 13 dalam tahun 2020 dan adakah anda masih berusaha untuk mencapai azam anda pada pada tahun ini? Panjang lagi sebelum kita sampai ke Disember. Dia yang paling penting, adakah anda masih lagi tersalah tulis tahun 2019 atau 2020? Tapi apa pun rasanya sudah mula, ramai yang sudah mula biasakan diri dengan pembaharuan pada tahun baru ini. Dan kita nak cakap mengenai perkara-perkara yang baru. Contohnya, antara perkara yang baru adalah penguatkuasaan larangan merokok di 23 lokasi ataupun tempat awam, terutama di premis makanan yang menjadi isunya. Dan dalam masa yang sama juga timbul pelbagai perdebatan yang akhirnya membawa kepada cadangan daripada KPKT itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, di mana menterinya Zuraidah, YB Zuraidah Kamarudin, seperti anda dapat laporannya di astronomy.com ini, menyatakan bahawa kerajaan akan memberi ataupun menyumbang RM1 juta kepada PBT, pihak pengurusan tempatan, untuk mewujudkan kawasan khas kepada perokok. Maksudnya designated smoking area di kawasan-kawasan yang kita tidak dinyatakan lagi. Kita tiada lagi maklumat lanjut mengenai di manakah lokasi-lokasinya. Tetapi penjelasan Menteri Zuraidah menyatakan bahawa beliau mengambil kira, beliau dan kementeriannya mengambil kira kepentingan semua pihak termasuk kepentingan perokok, dan katanya sebagai kerajaan mereka harus melihat kepentingan rakyat di semua sektor. Jadi ada sektor yang jaga kesihatan, ada juga yang jaga sektor yang mereka yang nak merokok. Dan sebab itulah kerajaan harus menyantuni kelompok ini dengan memberi mereka kemudahan untuk merokok dan juga tempat membuang puntung rokok. Dan kata Zuraidah lagi, apa yang jadi isu kepada kerajaan tempatan adalah apabila mereka merokok sepah, bersepah-sepah puntung rokok ini yang menjadi tanggungjawab PBT sendiri dan juga KPKT sendiri untuk menyediakan designated atau dedikasi, kawasan yang dedikasi sebagai sokongan kepada polisi Kementerian Kesihatan. Cik Razak, bagaimana Cik Razak melihat isu ini? Orang tak sokong tapi sebenarnya perlu dibuat untuk kedua-dua pihak. Jadi pernah tak tengok perokok ni yang begitu berhemah padam rokok, kemudian dibuang elok-elok? Sebab apa? Kita tengok primary, secondary dan tertiary smoke itu, sekiranya puntung rokok tu dibuang merata-rata, asap still linger. Jadi mereka yang tidak merokok pun jadi mangsa. Tapi itulah dia susahnya jadi kerajaan, jadi menteri. Bukan sahaja pihak perokok, perokok pun ada hak. Mereka yang tidak merokok pun, yang alah dengan asap rokok juga ada hak. Jadi RM1 juta bagi setiap negeri, 13 negeri, 13 juta. Nak buat apa RM1 juta tu? Agaknya peruntukan tu adakah macam melepaskan batuk di tangga? Tetapi apa yang lebih penting adalah mereka yang merokok itu sendiri. Cuba memikirkan bagaimana adakah ada certain parts of the day lah, setiap satu jam, luangkan 5 minit untuk pergi ke mana-mana lah untuk merokok. Tapi saya rasa mereka yang chain smoker tu tak amat susah sekali lah lepas satu-satu. Jadi ini adalah satu masalah. Mereka yang ada di kerajaan memikirkan buat masa ini RM1 juta untuk mewujudkan tempat yang designated untuk merokok. Saya rasa siapa yang dapat mencari tempat, ruang dan supaya ada satu solution yang memberi kegembiraan lah kepada perokok dan mereka yang tidak merokok, kita akan menjadi negara pertama, akan menjadi negara contoh yang orang lain akan mengikuti apa yang kita lakukan. Dan kalau saya lihat, kalau isu ini bagus juga ada designated area ni. Kalau tidak, orang-orang yang pergi ke restoran-restoran misalnya, kita terpaksa melalui orang-orang perokok yang 3 meter daripada restoran baru sampai masuk restoran. Jadi kalau ada designated area, jadi kita yang tidak merokok elakkan kawasan itu, boleh terus masuk ke tempat makan. Tapi apapun topik mengenai kemudahan merokok ini dan isu larangan merokok ini akan kita bincangkan bersama dengan tetamu undangan kita pada jam 8.30 pagi nanti, iaitu Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar, yang akan bercakap mengenai langkah-langkah untuk budaya hidup sihat dan juga larangan do and don'ts dan juga kawasan khas, kawasan yang khas untuk perokok ini mengambil
nikotin mereka, tembakau mereka. Tapi itu akan jadi perbincangan menarik nanti jam 8.30 pagi nanti. Tapi kita nak beralih ke laporan seterusnya. Laporan seterusnya ini mengenai apa yang berlaku di Langkawi. Ya. Ini aplikasi pintar My Smart City yang dibangunkan Telekom Malaysia Berhad TM membolehkan pengunjung atau pelancong yang berada di Langkawi dan tiba di Langkawi dengan mudah mendapatkan informasi diperlukan berkaitan Pulau Legenda itu. Dan ini kerana sebaik saja tiba di lapangan terbang Langkawi, anda berpeluang mencuba kemudahan realiti maya VR 8K UNESCO Global Geopark Langkawi yang disediakan TM bagi melihat sekali imbas lokasi-lokasi menarik yang boleh dilawati pengunjung. Inilah hasil sebenarnya apa yang ada begini, apakah apa yang ditawarkan seperti ini semua adalah hasil daripada teknologi 5G, rangkaian termaju 5G di mana Langkawi sebenarnya dipilih sebagai kawasan ataupun tempat menguji rangkaian terlaju 5G secara orang kata apa beta lah kan, ataupun lokasi di mana mereka mencuba. Dan kalau tak silap di Langkawi ini telah pun dibahagikan kepada pelbagai sektor yang melibatkan kemampuan teknologi 5G ini. Antaranya kalau kita lihat apa yang dilaporkan sebelum ini, terdapatnya kamera pintar, kamera rakaman kamera litar tertutup CCTV yang kalau sebelum ini kita sebelum maklum hanya merakam visual dan ada sebagainya merakam audio, tetapi di Langkawi ini, di kawasan Langkawi kita tahu terbahagi kepada beberapa kawasan demografinya. Di kawasan tumpuan pelancong, contohnya di Chenang, di kawasan Chenang, di kawasan Kuah, kemudian ada kawasan di sedikit pedalaman, kawasan-kawasan kampung, penduduk asal, penduduk kampung di situ dan juga di kawasan bandar. Dan salah satu yang saya dimaklumkan adalah kalau di CCTV itu, dia bukan hanya boleh merakam tapi ada panic button ataupun butang kecemasan. Maksudnya bila kita nampak CCTV itu, kita boleh terus tekan di butang kecemasan itu dan kita boleh terus berhubung. Macam intercom di parking kalau kereta tiket parking tak boleh bayar kan. Jadi ini antara kelebihan teknologi 5G yang bukan saja dari segi keselamatan tapi dari segi agriculture, daripada segi industri juga, Cik Razak. Hakim, kalau kita tengok, untunglah siapa ada di sana. Pelancong ke Langkawi sedang diuji teknologi 5G. Tapi kalau dalam kegagahan kita embrace 5G teknologi ini, kita mesti ingat bahawa banyak negara di luar sana yang lebih maju dari segi teknologinya memikirkan teknologi 5G ini, siapa pembekal, apakah yang akan berlaku, what is the payback. Okay, kita sudah membuat keputusan akan memulakan di Langkawi. Tetapi kalau kita tengok teknologi ini, sekiranya lah, adakah ini akan menjadi senjata makan tuan disebabkan dah guna VR, dah guna teknologi ini. Nampak gaya satu hari nanti kita tak payah keluar pun daripada bilik kamar living room kita, semua kita tengok melalui guna teknologi, kita boleh pergi ke mana-mana saja merata dunia. Ini adalah satu realiti dunia sekarang ini. Tetapi kalau kita sudah mulakan, saya rasa banyak ciri-ciri tadi yang agaknya dapat membantu enhance Langkawi sebagai tourism destination. Jadi kita manfaatkan. Saya ingat kalau mereka di Langkawi ini, mereka ni adalah antara kelompok manusia penduduk kampung yang paling bertuah. Ini kali kedua mereka dapat another lifeline. Semua spotlight kepada Langkawi, gunakanlah. Saya rasa by now sudah ramai orang-orang di Langkawi itu yang menjadi jutawan. Betul. Selain apa yang dikatakan oleh Hakim mengenai keselamatan kan, faedah-faedah 5G yang terdapat di Langkawi ada 11 kesemuanya. Kalau kita boleh lihat sedikit, iaitu untuk trafik lebih pintar dan trafik lebih cekap, tempat letak kenderaan, sistem pengurusan dan pengawasan air, peningkatan kualiti servis dan peningkatan jualan dan pengalaman layanan baik. Banyak. Dan kalau anda lihat visual yang ada ketika ini, yang anda sedang saksikan ketika ini adalah pusat kawalan operasi bersepadu atau lebih dikenali sebagai pusat arahan 5G, sebagai nadi teknologi 5G dan juga pengumpulan data rangkaian itu. Selain daripada CCTV yang dilengkapi dengan panic button itu, ada lagi teknologi-teknologi yang menggunakan kelajuan 5G ini untuk pantau cuaca, amaran awal tsunami,
pengesanan tahap emosi pelancong, kawalan orang ramai, pengecaman wajah. Tahap emosi pelancong ya? Ada. Itu juga antara yang menarik. Itu unik tapi, tu. Betul. Tapi apapun, saya kira nanti rakan setugas kita Hilal Azmi akan berkongsikan butiran lanjut mengenai teknologi 5G ini. Yang penting, jangan guna teknologi itu untuk perkara yang tidak baik kerana ada perlunya ada kawalan yang tidak sehingga tahap apa ni orang kata mengganggu privasi dan ataupun hak peribadi orang ramai. Baik, kita nak balik ke laporan berikutnya. Ya, ini berkenaan dengan kita perlu ada tiga kategori kumpulan doktor palsu ini dan ini artikel yang sangat menarik di astroawani.com. Bila anda perlu berjaga-jaga, tajuknya awas doktor palsu, scam alert itu dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia sendiri bulan lepas, terdapat juga di laman Facebook Public Health Malaysia. Istilah doktor palsu mengikut KKM merujuk kepada pengamal perubatan atau pergigian yang tidak diiktiraf atau tidak berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia atau Majlis Pergigian Malaysia dalam menawarkan perkhidmatan. Dan sejak beberapa tahun lalu lah kita tahu banyak individu yang menyamar menjadi doktor, malah menawarkan khidmat kesihatan, perubatan atau khidmat doktor ini, terutama perkhidmatan pergigian dengan bayaran yang murah dan dibuat pula di hotel-hotel yang boleh membahayakan nyawa mereka yang dirawat. Cik Razak. Jadi kalau kita tengok ya, doktor palsu ini kalau kita di pihak media lah satu masa dulu ya, kita sudah setuju bahawa hanya mereka yang medical doctor boleh memanggil diri mereka doktor, DR. Doktor gigi pun termasuk dalam mereka dalam bidang perubatan, tetapi mereka yang dapat PhD, doktor itu hanya digunakan dalam ruang lingkup mereka dalam bidang akademik. Jadi kalau di tempat lain, kalau di semua orang guna DR, jadi kita susahlah nak menentukan siapa yang sebenarnya doktor MBBS dan terus dapat kelayakan dan dapat membuat kerja-kerja pembedahan dan sebagainya. Tetapi inilah kalau kita tengok ya, bidang pergigian ini. Okey, kalau mereka yang betul-betul dentist yang kurik gigi kita guna drill dan sebagainya di dentist chair, sudah tentu itu memerlukan mereka yang belajar sampai 7 tahun untuk mendapatkan kepakaran. Tetapi bagi mereka yang hanya menyediakan penyelesaian menggunakan teknologi, saya rasa ada keperluan dan ada kemudahan, tetapi mereka ini sudah tentu sepatutnya tidak menggunakan title yang tidak mereka mereka tidak belajar menjadi dentist, tetapi diberikan ruang untuk beroperasi untuk memberikan satu perkhidmatan yang ada keperluan di luar sana. Okey, kalau kita lihat tiga kategori kumpulan doktor yang dinyatakan ini adalah pertama mereka yang orang kata apa, ada beberapa individu ke kumpulanlah yang tawar atau beri rawatan perubatan moden. Inilah pendakap gigi palsu, doktor segera ini. Lepas tu tak bertauliah. Dan yang ketiga adalah mereka yang menggunakan gelaran doktor tanpa sijil yang sah. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat, ini satu sebenarnya ini adalah kalau kita lihat lebih mendalam lagi, memahami psikologi manusia sebenarnya. Ini adalah keinginan manusia untuk dilihat sebagai individu yang dipercayai, individu yang penting dan boleh menyumbang sesuatu kepada masyarakat. Antara profesion yang paling dipercayai adalah doktor. Siapa je tak dengar cakap doktor? Adalah segelintir, sekumpulan individu. Selain itu, untuk mendapat pengiktirafan dan dipandang tinggi dalam masyarakat, oh, beliau doktor, dia doktor. Ini anak saya, sepupu saya ataupun adik saya, abang saya, kakak saya, doktor. Kita mengagungkan, mengangkat profesion mereka dalam perubatan atau kedoktoran ini di tempat yang tinggi, noble, mulia dan banyak lagi. Dan sebab itulah, disebabkan itu juga kemungkinan, disebabkan itu kita melihat sekarang ni ada pula lambakan pelajar perubatan yang masih lagi tak dapat tempat untuk buat housemanship. Dan sektor yang banyak ditimbulkan adalah apabila allowance kritikal mereka pun ditarik balik, tapi itu dah ditangguhkan oleh pihak kabinet sehingga satu masa. Okay, senang je lah kalau kita nak jaga supaya tidak tertipu. Doktor bukan surgery-nya di hotel, itu pakar jiwa saja kat hotel. Dan apapun anda di luar sana kena berhati-hati kalau anda lakukan, risikonya banyak. Masalahnya seperti kecacatan kekal, gangguan emosi atau risiko kematian, itu yang kita tidak mahu. Dan apapun kita perlu berhenti berehat seketika. Ya, kita berhenti seketika. Kembali selepas ini. Thank you.
bertemu lagi kita di Awal ni pagi. Untuk jam ini biasanya 6.30 kita akan bawakan berita-berita yang mungkin anda terlepas dalam masa 24 jam tadi. Dan tadi kita dah bawakan berita-berita dalam berita-berita tempatan. Ini berita antarabangsa. Rakaman kejadian pesawat Ukraine ditembak jatuh oleh Iran itu telah tular. Dan rakaman berdurasi 45 saat itu yang dimuat naik oleh pengguna laman Twitter Iranian Patriot itu menjadi tular di laman sosial Twitter apabila ia mendapat perhatian warga net, terutamanya warga Iran. Rakaman berkenaan memaparkan sebuah objek besar dengan api yang marak, menjunam secara perlahan ke bumi dan akhirnya terhempas hingga menyebabkan letupan besar. Menurut laporan berita abc.net.au, pegawai keselamatan tertinggi Ukraine mendakwa bahawa siasatan mendapati peluru berpandu telah disasarkan di bahagian bawah kokpit pesawat Ukraine Airlines penerbangan Boeing 737 itu dari darat, dan ia sekaligus membunuh 176 termasuk anak kapal. Cik Azak, kali ini memang selalu kita memang sedang berkatalah mengenai kesilapan Iran, bagaimana mereka mengakui tersilap menghantar peluru berpandu, dan teknologi sepatutnya memberikan kelebihan pada manusia, membahagiakan manusia, tapi ini nampak membinasakan manusia. Gigi, teknologi itu satu, ini perasaan. Apa yang berlaku di Gulf area sekarang kan, di antara Amerika dengan Iran. Kadang kita nak fikirkan mereka ni sebenarnya bersekutu ke bertelaga. Kalau kita tengok cerita-cerita di belakang, di balik tabir, tetapi apapun kita bersyukurlah. Perang Dunia Ketiga belum lagi meletus ya. Disebabkan dua-dua belah pihak pun mereka memikirkan ini macam acah-acah sahaja. Tetapi bila acah-acah saja, inilah salah satu daripada perkara realiti yang berlaku. Kalau kita tengok surface to air misalnya, sekarang ada sejak zaman Vietnam dulu ada heat seeking missile. Kalau dah lepas, dah picit tu, memang tak boleh ditarik kembali. Dan kita sudah tengok bagaimana reaksi rakyat Iran sendiri. Mereka protes besar-besaran, sebab sebelum ini pun mereka protes, dan mereka, sebab ramai majoriti yang meninggal, yang jadi mangsa adalah rakyat Iran sendiri, walaupun mereka dual nationality. Jadi kita berharaplah calm heads will prevail. Berbincanglah, janganlah senang-senang saja nak tekan butang dan menyebabkan mangsa mati disebabkan apa yang berlaku di ruang udara Iran. Baik, insiden tersalah tembak pesawat penerbangan awam ataupun komersial ini saya kira adalah contoh paling mudah dan jelas bagaimana konflik di antara dua atau lebih negara di Iran ini sebenarnya bukan hanya melibatkan negara tapi rakyat, bukan saja rakyat di negara itu tapi rakyat di negara lain. Kalau kita lihat manifest penumpang, ada daripada warga negara Kanada, Ukraine pun ada, kerana kita tahu pesawat yang ditembak jatuh menggunakan peluru berpandu darat ke udara itu surface to air missile. Dalam perjalanan baru saja berlepas dari Tehran nak menuju ke Kiev di Ukraine. Dan apapun, ini menyebabkan pelbagai timbul soal keselamatan dari segi penerbangan awam yang akan kita bincangkan nanti dalam jam 7.30 pagi nanti. Kita akan bincangkan mengenai konflik Amerika Syarikat dan Iran selepas ini jam 7.30 pagi. Betul. Baik, kita nak beralih ke laporan seterusnya. Satu lagi laporan ini yang saya kira sebenarnya mengakibatkan ramai orang berasa emosi yang pelbagai. Ada yang rasa geram, ada yang rasa marah, ada yang rasa sayu, sedih, kesihan pun ada. Ini mengenai kebakaran hutan di Australia, yang kalau kita nak bagi pemahaman awalnya, kebakaran, saiz kebakaran hutan di Australia itu kalau nak ikutkan keluasan kawasannya, kalau ikut peta Malaysia daripada Johor ke Kuala Lumpur, begitulah luasnya kebakaran hutan yang berlaku di Australia itu. DJ. Ya, dan ini kalau kita lihat dalam satu artikel dituliskan oleh editor kita Cik Razak, Perdana Menteri Scott Morrison secara terbuka mengakui menyesal kerana gagal menangani malapetaka kebakaran dengan memuaskan hati hingga menimbulkan serangan peribadi terhadap dirinya di kalangan rakyat Australia. Cik Razak, Morrison ni memang sejak akhir-akhir bila startnya climate change tu, dia dianggap mengambil tindakan yang sangat lambat untuk menanganinya. Dan pergi, ada sekali saya ada story itulah, dia diherdik oleh orang-orang tempatan sendiri apabila dia datang melawat.
Gigi, kalau besok ada pilihan raya di Australia, SCOMO dia panggil kan, sekarang semua short form, sudah tentu tidak akan dapat undi dari warga di Karambuta, iaitu di New South Wales. Jadi walau ialah sebagai Perdana Menteri, Scott Morrison terpaksa memendekkan cutinya di Hawaii. Itu betul menjadi isu ya pada hari Ahad hari itu. Scott Morrison menghadapi media dan untuk memberikan penjelasan dari pihaknya, sebenarnya saya ni peka dengan apa yang berlaku, tetapi mungkinlah cara pendekatan yang dilakukannya itu masa asap masih tebal di Australia, dia datang turun kemudian dia terpaksa dipanggil baliklah dari holidaynya, dan sudah tentu mereka yang hilang rumah asap ke sini, ke kanan, ke kiri, sudah tentu tidak akan tepuk tangan kata oh welcome lah dan sebagainya. Sudah jadi sekarang Australia mereka sudah mengambil langkah-langkah, termasuk mengerahkan angkatan tentera untuk membantu dalam usaha-usaha pemadaman, dan juga mereka akan menubuhkan satu Royal Commission untuk supaya perkara ini sekira berlakunya sekali lagi, ini once in a 50-year fire, mereka akan lebih bersedia. Tapi apapun, selain daripada kemusnahan alam sekitar, ianya juga melibatkan kemusnahan habitat kepada haiwan-haiwan yang berada di Australia. Kita lihat ada koala, kanguru yang menjadi kebanggaan penduduk Australia itu kehilangan tempat tinggal, dan itu juga menyebabkan anggota pasukan penyelamat selain daripada memberikan inisiatif untuk membuat longkang di hutan untuk mengelakkan api yang terus merebak ke kawasan lebih luas, mereka juga mengambil inisiatif yang agak unik. Ini kalau kita lihat di laman web extraordinary.com, kita lihat bagaimana pasukan penyelamat Australia menggunakan helikopter atau pesawat dengan menjatuhkan makanan untuk haiwan liar yang menjadi mangsa kebakaran belukar di Australia. Kalau kita lihat laporan ini, menggunakan cara menjatuhkan makanan antaranya lobak merah dan ubi keledek untuk memastikan haiwan-haiwan yang terkandas ini atau kehilangan tempat tinggal ini tidak kelaparan. Ini antara inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan New South Wales yang guna helikopter dia baling makanan ke bawah. Ya, saya kalau lihat laporan-laporan ya ataupun di social media, mereka memaparkan gambar-gambar haiwan kehausan, haiwan terbakar, ular rentung. Saya tak boleh tengok, Cik Razak. Saya jadi macam runtun hati untuk melihat dan membayangkan ribuan lagi haiwan-haiwan liar yang tidak dipaparkan gambarnya ini mati begitu saja dengan terjadinya kebakaran ni, Cik Razak. Ini kalau dibuang ataupun dihantar makanan melalui udara, jangan masa terbakar lagi, nanti jadi carrot panggang pula jadinya. Okey, kita nak balik ke laporan berikutnya. Laporan ini mengenai satu laporan yang mungkin agak mengecewakan ramai pihak, tetapi inilah sebenarnya yang berlaku. Kalau kita lihat sebelum ini, ramai yang menyatakan bahawa kerajaan Finland, pimpinan Perdana Menteri termuda, akan melakukan ataupun mencadangkan tempoh bekerja hanya 4 hari dalam seminggu. Tetapi sayangnya, itu tidak benar. Ramai yang terpedaya. Ini seperti yang dilaporkan media tempatan di Finland, menyatakan bahawa kerajaan Finland sebenarnya tidak pernah pun mencadangkan pekerja 4 hari dalam seminggu. Itu kata jurucakap kerajaan yang bahawa Perdana Menteri Sanna Marin ini sebenarnya membayangkan idea itu secara ringkas dalam perbincangan panel pada Ogos. Waktu itu beliau masih lagi Menteri Pengangkutan, tapi tidak ada follow up ataupun tindakan lanjut daripada cadangan itu. Hanya terfikir dalam perbincangan, kita terfikir, kita sebut. Tetapi mungkin setengah pihak yang sangat-sangat menginginkan tempoh bekerja 4 hari seminggu ini menggembar-gemburkan sehingga wujudnya laporan-laporan yang tidak benar, yang saya kira bukan sahaja mereka di luar sana. Kita pun kadang-kadang hampir terpedaya dan terkeliru dengan terpengaruh dengan 4 hari bekerja seminggu. Cik Razak, kalau lihat ada juga sesengah syarikat di luar negara macam Microsoft, ada dah cuba-cuba untuk mengadakan 4 hari bekerja ni dan ternyata membuahkan hasil apabila dalam statistik yang mereka tengok dari segi produktiviti pekerja misalnya. When Cik Razak melihat? Gigi, kalaulah Finland tak sanggup,
apa kata Malaysia buatnya? Kita jadi negara contoh. Sebab sudah terbukti, walaupun dibuat dalam experimental period, membuahkan hasil, menunjukkan produktiviti meningkat. Jadi apa salahnya kita di Malaysia menjadi penggerak usaha ini 4 hari seminggu? Dan kenyataan oleh Finland itu tercetus apabila ada satu artikel viral dan menyebabkan oleh portal antarabangsa dan sekaligus menjadi tular, menyebabkan Finland punya kerajaan ini dalam Twitter memberi reaksi bahawa mereka tidak pernah mengadakan cadangan ataupun mempersetujui cadangan kerja 4 hari seminggu itu. Apa pun 4 hari ke, 5 hari ke, 10 hari ke, 7 hari ke, yang penting kerja jangan culas. Gaji itu biarlah ikhlas biarlah kerja itu menyenangkan semua orang. Biar orang kata apa, rezeki itu halal. Baik, sekian saja awal ni pagi. Kita akan berhenti rehat seketika untuk beri laluan kepada buletin. Dan bersama Hafizie Rosli selepas ini. Dan dengan itu saya Jijik Ahmad. Saya Karamah, jumpa lagi. Bye.